Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel aku Misteri Awakin Live Diary Intana. Sebelum kalian menonton dan menyimak video aku guys, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya. Diklik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku guys. Jangan lupa juga di like, share, and comment jika menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kalian-kalian yang senang banget dengan game Awakin ini. Oke guys, jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube guys. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Oke guys, langsung saja. Oke guys, jumpa lagi di channel aku Diary Intana. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Oktober ya, di mana pesta Halloween akan berakhir. Oke, dan saya sepuasnya di Halloween Spekta Serem ya. Oke, tidak ada tempat yang lebih baik selain di Wardlaw Refuge di malam-malam paling menakutkan dalam setahun. Aturan busananya adalah Halloween, jadi ambillah tiket dan pakaianmu untuk ketakutan di bawah sinar bulan nan pucat. Labu menyala, bendera digantung, suasananya hidup dan penuh keajaiban. Saatnya berpesta. Kita klik saja main. Oke guys, kita sudah berada di pesta Spekta Serem Halloween. Oke, semua orang diundang ke pesta Spekta Serem Halloween, pesta paling menakutkan musim ini. Jadi, kenakan busana seram dan bergabunglah di kesenangan ini. Oke, kita cek dulu di sini ada LKWD Bianca Wolfgar, ada LKWD Lady Lucinda. Kita langsung saja menjumpai LKWD Lady Lucinda, guys. Salam Diary Intana, aku sudah memimpikan hari ini. Kita telah dinobatkan sebagai penguasa sejati Halloween berkat upaya semua vampir. Termasuk kamu Diary Intana, kini kenakan busana terbaikmu dan bergabunglah dengan perayaan di dalam. Oke guys, kita akan segera pergi ke tempat pesta ya. Ini ada hadiah dari LKWD Lady Lucinda, yaitu patung vampir. Oke guys, kita langsung saja menuju pesta dan membeli tiket ya. Harganya 99 Ava Coin, kita langsung beli saja. Oke guys, kita sudah berada di dalam ya pesta Spekta Serem Halloween. Oke. Itu ada LKWD Gatekeeper ya. Mari kita coba jumpai kembali. Selamat datang Diary Intana di pesta Spekta Seram Halloween tahun ini. Selamat kepada para pampir, harus diakui sudah lama aku tidak melihat Lady Lucinda sesenang ini. Sebagai rasa terima kasih atas kesediaanmu memasuki bayangan Halloween ini, aku punya pusaka bonus untukmu. Kita diberikan 50 dan kita bisa membeli item-item yang kita inginkan. Oke, ini kesempatan terakhirmu memperoleh harta karun yang ada di Kaisaran Kegelapan. Aku sudah mengisinya dengan benda istimewa. Oke guys, kita beli apa ini guys? Atau kita beli yang ini kali? Oke. Oke,
Oke, guys. Jadi aku membeli itu saja ya. Oke, sebelum aku mengakhiri video ini, aku akan menyapa dulu. Di sini selain aku dan LKWD Gatekeeper, ada siapa ini? Ravelo, ada Aurelia 388, ada Shakira Aukira, ada Bad Boy, ada Farouk Lubis, ada Rizky, ada Gondrong 111 dan HGC. Salam kenal buat kalian semua. Oke, guys, aku mau coba kembali ke ini dulu ya, ke lobby, guys. Oke, kita sudah kembali ke lobby ya. Di sini aku ingin coba jumpa LKWD Bianca Wolfgar. Kita lihat apa yang dia katakan. Kita berupaya yang terbaik, namun para pampir terlalu tangguh. Meski begitu, aku bangga pada semua manusia serigala di kelompok kita. Oke, guys, jadi cukup jelas ya, pemenangnya adalah tim vampir. Oke, bagaimana buat kalian yang berada di tim serigala? Apakah kata-katanya kebalikannya bahwa yang menang adalah tim serigala atau bagaimana? Oke, mungkin bisa kalian isi di kolom komentar. Oke, sebelum aku akhiri video, sekali lagi aku ingin yang berada di lobby ini ya, selain aku dan LKWD Bianca Wolfgar, LKWD Lady Lucinda, ada Tani Maju, ada Shakira Aukira, halo Shakira, ada Aurelia 388, Arnold 4B, Marcelino, dan Vivian Ling. Oke, terima kasih buat kalian semua, dan terima kasih buat yang sudah join dan yang selalu stay di channel aku, selalu menonton video-video aku juga. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian ya. Oke, guys, sekarang aku akan masuk dulu. Oke, guys, mari kita lihat monumennya sekarang ya. Wow, besar banget, guys. Lihat tuh monumennya. Jadi patung kecilnya kita ada dikasih ya tadi dengan LKWD Lady Lucinda. Oke. Tuh gede banget kan? Ini kalau mau foto meski agak jauh ya biar kelihatan itu monumennya. Atau hadapnya di sini, guys. Biar kelihatan gitu ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Oke, guys, sekian dulu video aku kali ini. Aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu setia menonton video aku. Oke, assalamualaikum dan bye bye. Oke, guys, sekian dulu video dari aku. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari aku. Oke, assalamualaikum.